والمرتضى وابناهما وفاطمة وابناهما وفاطمة. Pulokan janji aji lima kangge buka lawang suwargo kangge nyurup kenina roko lanyeng kalane seksane Allah lanyeng kalane seksane Allah. Aji aji lima wujud manu Satun ulfi biha arul wabahil khatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Kanjeng Muhammad Rasulillah Sayyidatun Nisa Siti Fatimah Sayyidina Ali Karamallahu Wajha putra kekale Hasan lan Husain putra kekale Hasan lan mawon kanyolawati kanjeng Nabi tansah nyafaati marang limone yen tresnani Gusti Allah bakal ridhoi Gusti Allah bakal ridhoi. Satun ulfi biha harul wabail khatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Ibadah seumur umur, amal ibadah rakeno diukur. Marang limone yen ora akur, roko panggone bakal jekur. Roko panggone bakal jekur. Bakal keterima salate yen boten maos salawate Imam Syafi'i ngendikake niki bukti aku ngejajate niki bukti aku ngejajate. Thank you.
om shaton kufi biha harol waba il hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima wabnahuma wa fatima. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى جل مرجعه كنوز الحكمة the prophetic wisdom bulan suci Ramadan bulan ketika setiap nafas kita dihitung tasbih tidur kita dinilai ibadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat bersabda berkata kepada para sahabatnya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabi ayyukum yasumud dahr siapa di antara kalian yang puasa sepanjang masa faqala salman sahabat salman al-farisi radhiyallahu taala an ana ya rasulullah aku ya rasulullah bagi nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan fa ayyukum yuhyil laila siapa di antara kalian yang menghidupkan malam seluruh. Kembali Salman menjawab, "Ana ya Rasulullah." Fa ayyukum yahtimul Qur'an fi kulli yaum dan siapa di antara kalian yang mengkhatamal Qur'an setiap harinya? Di bulan suci Ramadan ini setiap ayat yang kita baca diberi pahala sama dengan mengkhatamal Qur'an. Bagaimana dengan bulan selain bulan suci Ramadan? Salman menjawab, "Ana ya Rasulullah." Sebagian sahabat baginda Nabi SAW kemudian berkata, Ya Rasulullah, Inna Salman rajulun minal furs yuridu ayyaftakhiru alaina ma'ashira Quraisy. Salman itu orang dari Persia, hendak berbangga-bangga, membanggakan dirinya di hadapan kami orang Quraisy. Seakan-akan sebagian di antara para sahabat itu berkata, Salman mengatakan puasa sepanjang masa, menghidupkan malam, ibadah setiap malam, dan menghatam Al-Quran setiap hari ini hanya untuk berbangga-bangga.
Qulta ayyukum yasumud dahr, engkau berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa sepanjang masa? Ana wa huwa aktsaru ayyamu yaqul. Aku dan dia, aku tahu kalau dia itu siang hari makan juga. Lalu siapa engkau bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang menghidupkan malam seluruhnya? Dan Salman berkata, aku. Padahal kami tahu banyak malam itu dia tertidur. Dan kau juga berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghatam Al-Qur'an setiap hari? Salman menjawab lagi, iya orangnya. Padahal aku tahu, kami tahu siang hari juga dia dalam keadaan tidak membaca ayat Al-Qur'an. Dalam riwayatnya sebetulnya wa huwa aktsaru nahar shamit, dan dia banyak harinya itu diam sebetulnya. Banyak siang itu tidak melafalkan sesuatu, tidak bicara. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mah pada para sahabat itu. Tunggu dulu, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, anni laka bimisli Luqman al-Hakim. Aku itu di tengah-tengah kalian seumpama Luqman al-Hakim. Orang soleh yang diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Salhu fa'innahu yunabbiuka, tanya dia, ia akan memberitahukan kepadamu jawabannya. Faqala ar-rajulu li Salman, kemudian sahabat itu bertanya pada Salman, ya Aba Abdillah, alaysa za'amta annaka tasum ad-dahr, wahai hamba Allah, bukankah engkau berkata engkau puasa sepanjang masa? Naam, kata Salman, ya. Ru'aituka fi aktsari nahari, kataku, aku lihat engkau sepanjang hari makan. Faqala Salman kemudian menjawab, laisa haitsu tadhhab, inni asumu tsalatsa fi sahar. Faqala Allah azza wa jalla, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Tidak demikian saudaraku, aku itu puasa 3 hari setiap bulan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, baginya pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang ia lakukan itu. Jadi Salman menyampaikan, Salman puasa 3 hari sunnah, puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Dan itu menurut Al-Quran, setiap kali satu perbuatan kebaikan, Allah ta'ala karuniakan 10. Allah ta'ala karuniakan 10 kali lipatnya. Alaysa za'amta annaka tuhyil laila, dan kau juga berkata engkau menghidupkan malam seluruhnya? Naam, anta aktsaru lailatika na'im, dan aku tahu banyak malammu itu engkau tertidur. Laysa haitsu tadhab, bukan seperti yang kau kira. Walakinni sami'tu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man bata ala tuhri faka'annama ahya laila kullah. Tidak seperti itu, tidak seperti yang kau duga. Karena aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, dia seperti orang yang menghidupkan malam suruh. Fa'ana abitu ala tuhri, maka aku tidur dalam keadaan bersuci. Alaysa za'amta annaka tahtumil Qur'an fi kulli yaum, dan kau berkata engkau menghatam Al-Quran setiap hari. Naam, fanta aktsaru ayyam shamit, dan aku lihat sepanjang harimu itu engkau terdiam, tidak banyak membaca Al-Qur'an. Laisa haitsu tadhhab, tidak seperti yang kau kira. Laisa haitsu tadhhab, tidak seperti yang kau duga. Walakinni sami'tu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ali, ya Abul Hasan, misluka fi ummati misla qul huwallahu ahad, faman qara'aha marrah qara'a sulusal Qur'an, waman qara'aha marratain qara'a sulusail Qur'an, waman qara'aha thalathan faqad khatamal Qur'an. Tidak seperti yang kau duga, karena aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali bin Nabi Talib karamallahu wajhah, wahai Abul Hasan, perumpamaanmu di tengah-tengah umatku seperti surat qul huwallahu ahad di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang membacanya beroleh sekali, beroleh pahala 1/3 Al-Quran. 2 kali, beroleh pahala 2/3 Al-Quran.
dan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali, seakan-akan dia membaca Al-Quran seluruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV, para pecinta keluarga Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda yang kedua dari mungkin hubul mal dalam bentuknya di zaman modern adalah kesenangan kita untuk membeli. Itu yang dalam istilah psikologi dan istilah ekonomi disebut konsumerisme. Kalau dulu Descartes berkata, cogito ergo sum, aku berpikir dan karena itu aku manusia, karena itu aku ada. Sekarang kecintaan kepada dunia mempunyai semboyan, aku membeli, karena itu aku ada. Aku jadi eksis karena sesuatu yang aku beli. Jadi kemuliaanku diukur dari barang-barang yang aku beli. Maka orang yang cinta dunia ditandai dengan konsumerisme, artinya uncontrolled, kata para psikolog, uncontrolled buying, keinginan untuk membeli yang sudah tidak terkendali. Keinginan untuk mengkredit barang terus menerus dengan pengorbanan apapun, pokoknya karena ia mengira bahwa apa yang dia beli itu menunjukkan harga dirinya. Kalau saya membeli Jaguar sebagaimana tetangga saya, maka nilai saya sama dengan nilai Jaguar yang saya beli. Tapi kalau saya hanya punya mobil Innova saja, harga diri saya sama dengan Innova itu, jauh di bawah tetangga saya yang memiliki Jaguar. Artinya harga diri saya dihitung dari apa yang saya beli. I buy, therefore I am. Saya membeli, karena itu saya menjadi. Jadi saya mulia atau hina, saya dihitung dari apa yang saya beli. Yang saya beli berarti yang saya miliki. Karena itu orang yang cinta dunia ditandai dengan terus-menerus membeli tanpa ada kepuasan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, orang yang cinta dunia itu tidak akan pernah merasa cukup. Ia akan terus-menerus merasa kurang. Seperti hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa bersamaan dengan kenaikan pendapatan, kenaikan income, terjadi juga kenaikan depresi, kenaikan penderitaan. Ajaib. Mestinya orang itu makin tinggi penghasilan, makin bahagia dia. Tapi penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi penghasilan, makin menderita dia. Jadi ada korelasi yang positif namanya. Jadi makin tinggi penghasilan, makin tinggi juga depresi. Nah, apa fasalnya, apa sebabnya terjadi seperti itu? Karena ternyata ketika dalam contoh orang Indonesia misalnya, ketika penghasilannya X, dia mulai dia hidup biasa, dan tapi kemudian dinaikkan gajinya X tambah Y misalnya, X plus Y, maka dia mulai memikirkan untuk mengkredit motor. Dia bekerja lebih keras lagi, penghasilannya naik. Sekarang dia mencoba mengkredit mobil, membeli mobil. Dan kesulitannya tambah bertambah. Utangnya bertambah, penghasilan tidak pernah cukup. Seperti kata Nabi, kefakiran Allah letakkan di antara kedua tangannya. Dia selalu kurang. Nanti penghasilannya naik lagi, bekerja lebih keras lagi. Salah satu ciri kata derita manusia modern adalah
mereka bekerja lebih banyak daripada orang-orang tuanya dahulu. Mereka terus-menerus bekerja untuk menaikkan pendapatannya, tapi pada saat yang sama juga akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan karena konsumerisme, karena keinginan membeli yang lebih dari itu. Terus-menerus membeli, terus-menerus kurang, dan terus-menerus bekerja keras. Ini katanya adalah laknat yang diakibatkan oleh kapitalisme. Ini troubles in paradise, kata Slavoj Žižek. Ini adalah derita di atas, di dalam surga. Derita dalam limpahan kekayaan, dalam limpahan penghasilan. Tapi orang terus menderita. Dan kenapa itu terjadi? Karena hubbud dunya yang diungkapkan dengan hubbul mal. Yaitu anggapan bahwa harga diri kita diukur dari apa yang kita beli. Termasuk juga kita mengukur orang lain dari apa yang mereka beli. Jadi kita misalnya melihat saudara para pecinta Ahlul Bait, walaupun mencintai Ahlul Bait, tapi kadang-kadang cinta dan benci kita didasarkan kepada apa yang dibeli oleh orang itu. Kalau saudara ingin memilih sahabat, saudara muliakan sahabat-sahabat yang membeli barang-barang yang mahal, yang memakai pakaian yang mewah, dan saudara rendahkan orang-orang yang membeli baju-baju yang murahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seorang menghormati orang lain karena kekayaannya, maka setengah dari agamanya hilang. Setengah dari imannya hilang. Kalau dia mengukur kemuliaan dan kehinaan orang dari barang-barang yang dia beli. Al-Quran menegaskan ancaman kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah. Dahulu ketika Abu Dzar Al-Ghifari tiba di tanah Syam, di Syria sekarang, ia terkejut karena melihat sahabat-sahabat Nabi sekarang ramai-ramai membeli rumah-rumah yang megah, memiliki rumah-rumah yang megah. Ketika ia berjumpa dengan Abu Dzar, ketika Abu Dzar Al-Ghifari berjumpa dengan Abu Darda yang sedang membangun rumahnya, ia tidak mau dipeluk Abu Darda, dan ia berkata, hamalatal ajro ala a'naqir rijal, ya Abu Darda, engkau pikul batu bata di atas pundak orang lain. Itu karena ketakutannya Abu Dzar terhadap orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Dan di hadapan istana Muawiyah yang megah, ia bacakan ayat Al-Quran, alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah, maka gembirakan mereka dengan azab Allah yang pedih. Dan kemudian Abu Dzar ditangkap dan ia berkata, sejak kapan kau hei Muawiyah melarang aku membaca ayat-ayat Al-Quran? Muawiyah tidak senang dengan ayat Al-Quran itu karena ia mengkritik kecintaannya kepada dunia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menghapuskan kecintaan kepada dunia dalam hati kita dan mengantarkan kita kepada keselamatan pada hari akhir. Saudara-saudara, saya kembali lagi ingin menutup dengan, tapi ada satu bagian yang penting, yaitu banyak orang menyangka bahwa dunia dan akhirat itu sama. Tidak sama sekali. Kita harus tetap memilih mendahulukan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih indah yang engkau
kau semai.